Selamat malam Usmar Ismail. Tiga besar tepuk tangan dong. Ya dan seperti yang bisa lu lihat ya kalau lu tahu film Hollywood ini persis gambaran seperti film Rush Hour ya. Ini Chris Tucker, ini Jackie Chan. Malam ini gue mau ngasih tahu sesuatu. Gue tahu jadi jomblo nggak enak. Tapi ada yang, yang lebih nggak enak, yaitu punya pacar yang cemburuan. Dan itu pacar gue. Panji ini tahu pacar gue itu curigaan banget. Heran gue, gue pulang malam dikit dia curiga. Gue nggak ngangkat telepon dia curiga. Emang kenapa sih apa yang salah pergi nonton sama mantan? Dan sejak ada sosial media, dia itu makin dramatis, tau gak cemburunya. Gue masih gak apa-apa kalau dia cemburu sama cewek, dia cemburu sama Twitter. Eh, ini maksudnya apa cemburu sama Twitter gitu? Dia sekarang ngomong gini, kamu gitu ya? Sekarang kalau ada apa-apa yang dikabarin Twitter duluan, bukan aku. <laughs> Gue jawab, sayang, aku itu mencoba efisien. Kamu itu kan follower aku juga, jadi sekalian aku ngabarin follower aku. Oh, oh, oh gitu. Oh gitu, jadi sekarang aku sama kayak followers kamu ya. Jadi sekarang tujuh ribu sekian orang itu lebih penting daripada satu aku. Dia bilang, gue bilang, kamu kenapa sih segitunya sama Twitter? Tuh kan belain Twitter. Kamu itu berlebihan. Enggak, aku tahu. Aku lihat kemarin kamu di Twitter mention-mentionan sama Ernest Prakasa. Sayang Ernest Prakasa itu cowok. Kamu bohong. Aku lihat foto Twitternya. Rambutnya panjang, poni ditaruh ke belakang, dijepit masih cewek. Ini gue gak ngerti kenapa cewek kok bisa-bisanya cemburu sama benda mati. Kalau cemburu sama cewek gak apa apalah lah. Ini gue penasaran sejarahnya gimana gitu. Gue rasa ini keturunan ya dari sejak Nabi Adam diciptakan. Kan di surga tuh gak ada yang bisa dicemburuin sama hawa ya. Jadi dia nyari-nyari gitu mau cemburu sama binatang, sama tumbuhan gitu. Jadi, Adam kamu ngapain peluk-peluk singa? Hawa ini makan malam aku berburu. Ini singa jantan. Bohong. Itu sinanya rambutnya berponi ke belakang dijemput pasti cewek. Dan sejak saat itu pacar gua nggak pernah mau disaingkan dengan wanita lain. Apapun konteksnya. Dan ini makin aneh. Gua ke rumah sakit mau ambil darah, dia nggak rela yang ambil darah susternya. Jangan suster, saya aja yang nyusuk. Itu katanya. Ditilang sama Polwan juga gitu. Jangan Bu Polwan, saya aja yang nilang. Ini apa maksudnya sih? Ya. Yeah. Untung gue belum kenal sama dia ya waktu ibu gue masih menyusui ya. <tik> gue curiga kalau dia udah kenal sama nyokap gue, jangan-jangan nyokap gue dilarang ngasih gue asi. Apa rasanya, apa apa jadinya kalau gue gak dapat asi ya? Ini gue asi eksklusif aja tingginya cuma segini. Udah gitu makin lama cewek gue ini makin suuzon tau gak lo. Sekarang tiap gue datang ngapel ke rumahnya, gue diperiksa kayak security bandara tau gak lo. Malam sayang, sebentar sini masuk. Tid, tid, tid. Gue pernah nganter nyokap gue ke salon, terus rambut nyokap gue nempel di baju gue. Sini sayang, tid, 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 tid. ini rambut siapa nih? Sayang ini rambut mama gitu. Tapi ternyata sama aja, kalau ada rambut cewek nempel di baju gue, gue dibilang selingkuh sama cewek. Kalau nggak ada rambut, gue dibilang selingkuh sama cewek botak. Ternyata nggak ada bedanya. Udah gitu semakin dia nge scan dia nanya, kamu dari mana? Dari kampus? Dari Senayan? Sepatu gue diambil, kok berlumpur sepatunya? Kayaknya tadi Senayan nggak hujan deh. Gitu kan? Wah dia makin parah deh. Ya, dan lo tahu cemburu itu bikin cewek gue sangat imajinatif. Imajinatif. Kenapa? Kalau dia suuzon itu bisa ngarang cerita sampai satu paragraf. Terutama, terutama kalau gue nggak ngangkat telepon gitu. Kamu kenapa kemarin nggak ngangkat telepon? Aku kan udah bilang, aku tuh lagi ujian. Bohong, pasti kamu. Nah ini nih, kalau udah keluar kata pasti kamu. Abis itu ceritanya se separagraf panjang banget. Pasti kamu itu kemarin lagi ujian terus minta izin sama pengawasnya kamu keluar mau ke kamar kecil dan aku yakin pasti kamu waktu jalan lagi di kamar kecil kamu ketemu sama mantan kamu dan aku yakin kamu senyum-senyum sama mantan kamu setelah itu kamu tukeran pin bebek setelah itu kamu tukeran nomor SMS dan aku yakin kamu habis itu ngobrol sama mantan kamu dan aku yakin kamu habis itu makan sama mantan kamu ke restoran pizza dekat kampus ya kan kamu kan suka banget kan restoran pizza dekat kampus dan aku yakin kamu bukan cuma mesra-mesraan master sama mantan kamu tapi kamu pasti genit sama pelayan pelayan pizza siapa yang kamu bilang cantik itu Feni Reni Dewi Debi 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 kamu pasti kamu pasti flirting sama Debi. Aku yakin, aku yakin. Dan kamu pasti mau dia sebagai spaghetti, ya kan? Spaghetti ekstra keju. Kok kamu tega sih? Spaghetti ekstra keju itu kan kesukaan aku. Iya cukup. Oke, okay, gua ngaku tadi gua makan di restoran pizza. Bohong. Tadi kayaknya restoran pizza nggak hujan deh. <laughs> Serian Adriandi dari Jakarta, terima kasih.